dari segi bensin mas, bensin dari segi bahan bakar ini pakai Pertalite. Eh, siap. Saya kalau ngisi itu sebenarnya full terus itu saya patok seminggu lebih harus cukup ya, seminggu lebih buat apa, pulang pergi ke kerja, tempat pekerjaan ya. Oh, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di Rohmat Imam Saputra Channel. Masih bersama saya Imam ya pada pagi ini. Oh ya, saya ini harusnya dinas ya. Saya pakai jaket, mohon maaf karena saya dinas. Saya ini ambil break istirahat sebentar. Saya ini review motor teman yaitu motor legend ya. Siapa yang enggak kenal Astrea Legenda, apa Grand, siapa yang nggak kenal sih, itu motor jadul ya, tapi ini kenangannya masih seribu kenangan, maaf. Dulu bapak saya, orang tua saya menggunakan Grand sampai sekarang, saking bandelnya tuh sampai sekarang masih digunakan ya, untuk jarak jauh juga, untuk jalan ke sawah, untuk kemana-mana masih menggunakan Grand. Hari ini kita akan review sampai tuntas Astrea Grand teman saya. Ini sudah ada apa? Ada variasi dikit. Simak video sampai selesai. Teman-teman yang sudah support channel kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum silakan, karena support itu gratis ya. Terutama klik tombol subscribe, like, dan lupa di share juga. Iya, jolali sampai rampung ya nonton video ini. Oke. Di samping saya ini sudah ada Astrea Grand ya. Ini basicnya aslinya Legenda 1, sudah di variasi sekian lupa. Ini yang punya teman saya. Ini tahun 2001 ya teman-teman. Di depan ini sudah Astrea Grand ya. Ini sudah di variasi demikian rupa. Yang punya Mas Fahri, kata-kata dulu ya. Yang punya ini Mas Fahri, kata-kata pagi dulu. Kata-kata pagi dulu. Tetap semangat walaupun halangan selalu menghambat. Yang punya ownernya Astrea Grand ini Mas Fahri ya. Kita udah ngizin juga, udah boleh untuk mereview teman-teman. Ini sudah Astrea Grand teman-teman, sudah ini yang paling unik, ini udah dikasih keranjang ya. Jadi untuk muatan ini lumayan banyak ya, bisa dikasih makanan, hewan peliharaan dan lain-lain. Kita lihat dari depan ini, kalau yang ini masih standar bawaannya, masih menggunakan bolam ya teman-teman. Bolam
Ini kita lihat. Oh ya, ini juga variasi juga dikasih nih. Di band apa mas? Mas, kayak ini mas. Kayak ini band go. Anu ya? Enggak ada mantel mas. Oh, enggak ada mantel. Ini buat teman buat apa? Jepitan mantel ya. Jadi lebih fungsional teman-teman. Kita lihat untuk pengereman masih standar. Depan belakang masih menggunakan tromol teman-teman. Lihat tromol. Ciri khasnya Astrea Grand. Wah, ini juga masih orisinil karena tutup rantai masih ada ya teman-teman. Biasanya kan sudah dilepas. Oh ya, ini emang ini lepas ini teman-teman. Kita lihat joknya juga masih tebal. Nah, tebal ya. Oh, masih lumayan ini. Masih dibiarin standar teman-teman. Soknya juga masih standar. Ciri khasnya Astrea Grand soknya seperti ini teman-teman. Jadi nggak kelihatan pernya, ditutup kayak gini. Ya, ini sistem kita lihat pengeremannya tromol juga. Oh ya, dan ciri khasnya Astrea Grand ini memang knalpotnya lurus seperti ini ya. Kalau produk yang ini Supra Mas yang ini ya. Sama kayak punyanya Supra teman-teman. Oh ya, kita lihat untuk lampu belakang ya. Lampu belakang ini sudah variasi dibentuk seperti ini. Ini sudah sudah dimodif menggunakan lampu LED ya Mas yo. LED yang klip-klip. Alusannya masih orisinil. Yang atas ini apa sih berfungsi Mas? Enggak toh? Oh, ini masih berfungsi teman untuk rem Mas ya. Oh, untuk rem ya. Ciri khasnya yang ini kan ada di atasnya ada lampu pengereman. Jadi sama kayak lem ini juga. Kita lihat. Speedometernya untuk Astrea Grand masih analog ya teman-teman. Seperti biasa kita cek netral ya. Ini sen yang atas sen kiri, yang kanan ini sen kanan. Kalau yang ini ada lampu utama, kita coba nyalakan. Wah, akhirnya masih nyala, suaranya masih halus. Kita lihat ini ya. Ini kan mati, kita lihat lampu jauh. Oh, lampu jauhnya mati teman-teman. Lampu ininya, kita lihat, oh masih nyala. Suaranya masih masih halus ya teman-teman. Oh, ada tambahan stiker. Wah, Econo Power Astrea Gang, guys. Keren ya. Wah, ini juga ada stiker motor Astrea Community ya, komunitas motor Astrea. Dan juga wah, ini juga ikut klub ya, teman-teman. Astrea Grand, Astrea Brotherhood, Astrea Grand Club Comot, komunitas motor tua. Ya, menolak tua ya, teman-teman. Ini motor Astrea ini 1000 kenangan, beda dengan motor teman-teman yang motor baru yang 1000 per bulan ya. 1 juta per bulan. Ini 1 juta kenangan luar biasa. Dilihat ini memang agak keruak dikit, tapi memang sejarahnya banyak emang. Bundanya masih anu, tapi memang agak ngeletek anunya. Kita lihat, ini juga masih ini buat pegangan untuk standar 2 teman-teman. Ciri khasnya Astrea Grand. Kita lihat joknya. Oh, ini kuncinya seperti biasa. Rata-rata Astrea Grand ini ininya dol ya. Kita lihat posisi joknya teman-teman. Joknya masih. Oh iya. Kita lihat posisi joknya emang kapasitas bagasinya nggak ada ya teman-teman. Makanya dikasih tempat untuk jepit mantel ya, karena ini nggak ada bagasi kayak motor yang anu. Kita lihat ini tempat tempat kunci-kunci. Ini juga tangki bensin perang liter Mas iki. Kapasitasnya 3 lebih. Oh, 3 liter lebih ya teman-teman. Klasik sekali motor sejuta kenangan ya, motor tua tapi menolak tua ya, rogo tua tapi jiwanya rogo masih napas dowo. Wah, rogo tua napas dowo teman-teman, wes luar biasa. Kita lihat ininya juga masih ori, masih ya emang agak namanya motor tua ya. Kita lihat soknya juga depan masih oke teman. Wah, mesinnya juga masih bersih ya. Ciri khasnya ini lampunya emang dua ya teman-teman. Ini lampu dekat atau lampu jauh ya. Kita lihat ini kalau di rumah motor saya ini Astrea Grand juga, tapi agak lama, tahun 99 kalau nggak salah. 99 bapak saya buat untuk operasional ya, untuk nganter galon, untuk ke sawah mesti pakai Grand ya. Tapi jangan tanya soal kebandelan dan juga iritnya, sangat bandel dan sangat irit. Spare part juga sangat murah sekali ya.
KW-nya juga banyak dan juga melimpah maksudnya. Maaf suaranya tadi ada suara AC ya. Saya review di basement. Ya. Ya, ini pedonya apa? Background-nya anu ya, biru ya, teman-teman. Masih ori sekali. Luar biasa. Mas Fahri, kita juga tanya suka dan duka menggunakan Astrea Grand ini, Mas. Piye, Mas? Suka dukanya, Mas? Kalau sukanya dari segi bensin, Mas. Bensin dari segi gimana, bahan bakar, ini pakai Pertalit. Eh. Siap. Saya kalau ngisi itu sebenarnya full terus. Full terus. Itu saya patok seminggu lebih harus cukup. Cukup itu, ya. Seminggu lebih buat apa? Pulang pergi ke kerja, tempat kan, pekerjaan. Pekerjaan. Ya. Oh, siap-siap. Kalau dukanya ya cuma di mesin, kalau mesin. Di mesin kadang kalau kena hujan ya agak rewel. Ya motor tua. Iya, iya, Mas. Aku lah anu, Mas. Soal konsumsi bahan bakar, Mas. Ki seminggu cukup, Mas, full. Seminggu full tank itu cukup, kalau cukup enggak terima cukup. Pasti turah, Mas. Mesti turah, Mas. Turahnya itu anu, Mas, teman-teman biar tahu jarak dari mana ke anu, dari rumahnya mana terus ke antar mana. Jadi kan biar tahu, Mas, teman-teman. Kalau saya tinggalnya di Karanganyar. Cuman kerjaan saya kan di area Solo Raya. Pas ya, intinya kalau pulang pergi ya Karanganyar Solo Raya gitu aja. Kurang lebih berapa kilometer, Mas, menempuh? Kurang PP lebih 10 kilometer PP, Mas, ya. PP. Dalam seminggu tuh full tank berapa, Mas, full tank bensin ini? Full tank bensin 35. 35.000, Mas, ya. 35.000 sebulan pakai Grand. Wah, luar biasa, sangat ngirit ya. Ini lebih karo injeksi malah ngalah injeksi, Mas, ya. Lebih ngirit ini malah kalau saya lihat. Siap, Mas. 35 iso tak gorong minggu. 35 sampai 2 minggu. Cukup, Mas. Tapi yo kuwi, Mas, main gas. Oh, main gas. Nyantai. Motor tua, Mas. Oh, iya, siap. Oke, Mas. Kita aja sudah suka dan duka ya, Mas. Mas Fahri yang punya, Mas Fahri juga satpam juga sama kayak saya di BCA. Teman-teman, ya. Cukup sekian video dari saya tadi. Kita review singkat, review ya Astrea Grand Legenda 1 punya teman saya, satu profesi, suka dan duka, dan juga kita juga tadi sudah review dari A sampai Z ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum, silakan. Dan yang menunggu untuk video selanjutnya, cukup pantau terus di channel YouTube kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi, Santi. Salam budaya. Dadah.